Mia Khalifa, eks bintang porno asal Amerika Serikat, mencoba menghapus masa kelamnya saat terjun di industri film porno. Meski hanya menggeluti selama 3 bulan dan hanya memproduksi 11 video porno, ia mengaku video-video tersebut terus menghantuinya seumur hidup. Para fans kemudian membuat petisi untuk menuntut penghapusan video-video panas tersebut di internet. Dikutip dari tribunnewsweekly.com, Mia Khalifa sudah mengungkapkan penyesalannya yang begitu mendalam atas keterlibatannya di masa lalu dalam industri pornografi. Karena itulah penggemar Mia Khalifa mengeluarkan sebuah petisi untuk menuntut penghapusan video-video hot Mia Khalifa. Basis penggemar Mia Khalifa kemudian meluncurkan petisi demi mendapatkan keadilan untuk Mia. Petisi itu hingga Sabtu 27 Juni 2020 telah ditandatangani lebih dari 260 ribu orang. Mia Khalifa pun memberikan apresiasi kepada para penggemarnya yang ikut menandatangani petisi tersebut. Ia juga menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada para penggemarnya. Selain itu, Mia Khalifa meminta para gadis tidak ikut terjun ke dunia industri yang pernah digelutinya. Sekian Tribun News update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!